Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Tina di video channel Tina Yuk Masak Yuk. Dan di video kali ini saya mau membuat jajanan pasar atau camilan yang sudah ada di zaman saya masih kecil, yaitu serabi kinca. Tapi serabi kinca ini mau saya buat kecil-kecil dan berwarna-warni. Jadi mungkin lebih tepatnya serabi unyu yang berwarna-warni. Baik, apa saja bahannya? Ini dia. Ya, ternyata membuat serabi itu gampang banget, simple, dan rasanya enak ya. Kalau dulu waktu kecil saya mengenalnya serabi itu campurannya hanya oncom dan kinca. Tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang sudah mulai berkreasi dengan serabi ini. Ada yang isi mozzarella, ada yang beef, kemudian ada juga yang keju dan lain sebagainya. Nah, kali ini seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan membuat serabi unyu warna-warni yang gampang banget. Dan saya akan mengolahnya dengan produk dari Tupperware, yaitu mixer pintar tanpa listrik, yaitu Speedy Chef. Yuk kita mulai ya. Nah, yang pertama saya akan masukkan santannya. Kemudian kita masukkan terigu. Nah, ini kita masukkan bertahap terigunya dulu. Kemudian tepung beras, gula. Gulanya boleh sekaligus semua. Dan kita aduk. Oke. Kemudian kita masukkan lagi terigunya. Kita masukkan semua aja. Jangan lupa kita masukkan ragi. Kemudian baking powder. Dan garam. Garamnya untuk penyedap aja. Kita aduk lagi. Sebentar aja kan? Tuh, udah rata. Dan terakhir kita masukkan telur. Telurnya kita masukkan. Dan kita aduk lagi sampai rata. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita bisa bantu dengan menggunakan spatula ya. Supaya pinggir-pinggirnya keaduk semua. Tuh. Cepet banget kan pakai Speedy Chef. Hemat listrik, hemat tenaga, dan hasilnya luar biasa. Oke, selesai. Ini kita diamkan kurang lebih sekitar 20-30 menit. Ya, ini buka aja nggak apa-apa. Nah, selama kita menunggu adonan serabi ini, saya mau buat kincanya. Dan saya mau siapin dulu ya untuk membuat kincanya. Oke teman-teman, yang berikutnya saya mau buat kincanya ya. Ini juga. Sama aja sih seperti dengan kinca-kinca yang lainnya, sama juga seperti di video saya pernah buat roti jala gulung, itu juga kincanya sama bahannya seperti ini.
Jadi kita masukkan semua bahan, santan, gula merah, pandan, dan garam. Garam sedikit aja, ini supaya lebih gurih, dan kita aduk sampai mendidih. Jangan lupa maizenanya, tapi supaya nanti hasilnya lebih bagus, maizenanya kita campur air sedikit. Oke, kita campur dari sini juga nggak apa-apa sih. Maizenanya kita campur air dulu, oke? Maizenanya kita masukkan sambil diaduk. Oke, kita aduk-aduk sampai gulanya semua larut, dan kalau teman-teman merasa kincirnya kurang manis karena saya pakai gula merah semua, boleh dicampur dengan gula pasir ya, jadi sesuai selera. Oke, kita tunggu ya kalau mendidih ya. Oke, teman-teman. Udah mendidih ya, ini kita matikan. Nah, kemudian kita tunggu sampai dingin. Kita lihat adonan serabinya. Nah, ini masih belum sih, kita tunggu sekitar 10 menit lagi ya, karena tadi bikin cincanya kan cepet banget, ini juga cepet. Kita tunggu sekitar 10 sampai 15 menit lagi, biar agak sedikit ambang. Oke? Ya teman-teman, ini udah 30 menit dan sekarang saya mau bagi adonan ini menjadi 3 warna ya. Jadi 3 warna, kebetulan warnanya yang ada saya punya orange, hijau, sama ungu. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Oke. Udah kira-kira 3, ukurannya sama ya, kira-kira aja. Kemudian kita mulai kasih warna. Ini saya kasih ungu. Kemudian kita kasih hijau. Dan orange. Oh ya, jangan lupa ya. Tadi saya lupa ngasih tahu dikasih vanili sedikit supaya harum, karena ini pewarnanya bukan pasta, jadi nggak ada aromanya. Jadi saya kasih vanili biar harum. Ini kita aduk. Untuk warna sesuai selera. Nanti sesuai juga dengan warna-warna kesukaan. Oke teman-teman, ini 3 adonan udah siap untuk dimasak ya, karena warnanya sudah selesai. Nah, kita akan mulai membuat serabinya dengan menggunakan cetakan bulat-bulat yang biasanya kalau orang bikin, saya juga biasanya pakai cetakan ini untuk membuat takoyaki. Dan biasanya bawahnya dikasih lempengan besi supaya panasnya merata, tapi ini saya karena nggak punya, saya langsung aja, tapi insya Allah nanti panasnya juga agak rata, cukup rata. Ya. Jangan lupa supaya nggak lengket, saya biasanya kasih minyak dulu, sedikit untuk minyak atau apa ya, karlo juga boleh. Saya karlonya kebetulan habis, jadi saya pakai minyak aja. Oke teman-teman, kita udah mulai ya. Saya mau pakai yang orange. Nah ini pastikan. Istilahnya cetakannya itu udah panas banget, tapi apinya pada saat kita mau masak itu dalam kondisi yang kecil banget supaya rata nanti rata dan nggak apa sih, kalau orang Sunda bilang nggak ngebrengseng, nggak terlalu kering.
Paprika ini kita isi setengahnya aja. Nanti apa namanya, serabinya tuh benar-benar unyu-unyu gitu, kecil, mungil dan menggemaskan. Oke, udah itu kita tutup sampai matang. Ya, nggak usah dibuka tutup, dibulak-balik, nggak usah. Oke, kita tungguin ya. Oke, teman-teman. Ini udah matang. Nih ya, tandanya ya. Ada pori-porinya. Dan ini kita tusuk tengahnya. Kalau udah nggak ada yang lengket, berarti ini udah matang. Ini udah matang sih. Dan udah bisa gampang dilepas tuh. Cantik ya. Dan kita memang perlu bantuan tusuk sate untuk ngambil biar mudah. Nah, ini coklat kayak gini. Jadi apinya harus kecil. Ya, pastikan apinya kecil supaya nggak angus belakang. Oke, teman-teman, saatnya kita plating. Ini udah matang semua ya. Saya mau susun di sini. Kemudian kita tuangkan kincangnya. Tampilan yang lebih cantik, saya mau kasih tampilan tambahan daun pandan. Ya, serabi unyu warna-warni ala saya udah jadi. Lihat, lucu kan, menggemaskan. Ini sekali ambil langsung blem. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Dan bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan, jangan lupa subscribe dan like. Serta jangan lupa juga komennya. Dan kalau teman-teman merasa video saya ini bermanfaat, yuk silahkan share sebanyak-banyaknya supaya banyak teman kita di luar sana yang bisa memanfaatkan resep ini. Terima kasih atas kesetiaannya bersama Tina Yuk Masak Yuk. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah! Blum.